saleh. Sekarang sudah meninggal, belum lama meninggal. Saya berziarah kepada beliau. Beliau setiap hari membaca sholawat ala Muhammad bersama murid-muridnya 100.000 kali. Dengan niat ingin bermimpi Nabi Muhammad, ingin pesantrennya diberi barokah Nabi Muhammad. Dia ingin menjadi orang soleh. Dia alim-alim, tapi tahu, merasa bahwa dirinya tidak soleh. Sholli ala Nabi, sholawat ala Muhammad, sholawat. Terus setiap hari 100.000 bila jumlah ma'adalam ini. Akhirnya dia bermimpi. Di dalam mimpi itu dia tidak berhasil mencium wajah Nabi Muhammad. Dia tidak diberi tangan oleh Nabi Muhammad. Tidak diperbolehkan memeluk dada Nabi Muhammad. Diperintahkan memijat kakinya. Ketika dia pijat kaki Nabi, dilihat telapak kaki Rasulullah. Dia cium dengan cucuran air batu. Ya Rasulullah, barakah saya mencium kaki. Mudah-mudahan saya, istri saya, anak saya, pesantren saya mendapat syafaat. Jangankan kita dihadiri Rasulullah, jangankan kita dihadiri Rasulullah, berhasil mencium telapak kaki Nabi, lakumul jannah, lakum husnul khatimah, lakumun najah minan nar. Siapa-siapa yang tersambung dengan Nabi Muhammad, meskipun dengan derajat yang paling rendah, dia akan berada fi aman. Hidupnya fi aman. Matinya fi aman. Barzahnya fi aman. Siratnya fi aman. Masuk surga fi aman. Waktul hisab fi aman. Berkat Nabi Muhammad. Alliku galbakum bi Rasulillah. Ta'allaku bin Nabi Muhammad. Dekatkan batin anda dengan Nabi. Dekati Nabi, jangan isi malam-malam anda hanya bercengkrama dengan istri-istri anda, hanya bercanda dengan anak-anak anda, bermain-main dengan mataul ghurur, dengan dunia, dengan televisi, dengan sinetron, dengan perkara-perkara mal'un. Wa tatrukuna Nabi Muhammad wa huwa hayyun fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. وهو ناظر إليكم كل ليلة إن محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين ينظرون إليكم من عنان السماء. Kata Syekhun al-Imam al-Habib Abdul Qadir, sesungguhnya Rasulullah putri beliau Sayyidat Fatimah, al-Imam al-Hasan, al-Imam al-Husain, saya tambahkan dan khulafa'u Rasulullah, dan khulafa'u Rasulullah yang sekarang berada di alam langgeng, yang berada di alam langit, berada di surga, selalu memperhatikan umat Nabi, memperhatikan murid-muridnya. Madza taqulun, apa yang kalian perbincangkan di malam-malam anda? Atadhkuruna Muhammadan, apakah tadi malam anda mengenang Nabi Muhammad? Bilakah tadi malam anda meneteskan air mata untuk Nabi? Atau anda hanya berkicau-kicau menanti datangnya dunia, menanti datangnya untung, tidak tahu kematian menjemput anda tanpa mencintai Nabi Muhammad? Kalau kalian mati dalam keadaan ini, mutum ala su'il khatimah, berarti kalian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan harap orang yang tidak dekat dengan Nabi, yang tidak mencintai Nabi, yang tidak pernah bersolawat ala Nabi, yang mencintai dunia lebih dari Nabi Muhammad, dia berharap syafaat Nabi. Tidak mungkin dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Lahun nar walahu su'ul khatimah. Kalau anda ingin selamat, sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad.